Halo Sobat Traveler, di video kali ini saya akan merekomendasikan 8 tempat wisata hits yang ada di Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Seperti apa videonya, ikuti terus sampai selesai. Kita mulai dari Menara Pandang Teratai Purwokerto yang berada di kawasan Jalan Bung Karno. Tempat ini baru buka pada tanggal 27 April tahun 2022. Dari atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan hamparan kota Purwokerto karena berada di ketinggian. Kencangnya angin sepoi-sepoi begitu terasa saat pengunjung berada di puncak menara ini. Di tempat ini, para pengunjung dikenai biaya masuk sebesar Rp15.000. Salah satu keunikan yang bisa ditemui di menara ini adalah jembatan kaca yang berada di lantai 3 menara. Saat melintas di jembatan kaca ini, para pengunjung akan merasa sedang berjalan di atas awan. Tempat wisata hits berikutnya yaitu adalah Taman Mas Kemambang yang beralamat Jalan Karangkobar nomor 9 Glempang, Banjarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Taman Mas Kemambang ini dibuka secara resmi pada hari Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Untuk harga tiket masuk dikenai biaya Rp10.000, parkir motor Rp3.000, dan parkir roda 4 Rp5.000. Tempat ini menawarkan wisata makan di perahu dan menyediakan cottage untuk menginap. Di tempat ini juga banyak banget spot foto yang tentunya sangat keren ya Sobat Traveler. Kita lanjut lagi ke tempat wisata hits Purwokerto berikutnya, yaitu adalah Hutan Pinus Limpa Kuus yang beralamat di area sawah Limpa Kuus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Objek wisata yang satu ini, meskipun bernama hutan, namun tidak terkesan seram. Justru keindahan alam berupa banyaknya pohon pinus begitu menenteramkan. Pohon pinus berjajar dengan rapi dan tinggi menjulang, semakin asik ditambah dengan berbagai wahana permainan. Pokoknya sangat wajib untuk dikunjungi Sobat Traveler. Wahana yang baru di tempat ini adalah Mountain Slide. Mountain Slide adalah wahana berseluncur terbaru yang pertama kali hadir di Kabupaten Banyumas yang sudah soft opening sejak Senin 4 April tahun 2022. Buat Sobat Traveler yang mau mencoba wahana ini dikenai tarif Rp15.000. Dan untuk harga tiket masuk Rp15.000. Dan setiap wahana dikenai tiket tambahan lagi ya Sobat Traveler. Objek wisata ini juga menyediakan camping ground yang dapat disewa oleh pengunjung. Namun sebelumnya, pengunjung harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas untuk mendirikan tenda. Di tempat ini juga menyewakan glamping atau glamour camping. Semua fasilitas sudah tersedia dan tidak perlu membawa perlengkapan kemah lagi. Di tempat ini juga ada cottage atau penginapan. Pokoknya sangat wajib banget untuk dikunjungi Sobat Traveler. Kita lanjut lagi ke tempat wisata hits berikutnya, yaitu adalah Taman Impian yang beralamat di Dusun 1 Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terletak di wilayah pedesaan, Taman Impian mengusung tagline Hidden Paradise atau Surga Tersembunyi. Taman ini dilengkapi berbagai wahana permainan anak, diantaranya kolam renang, kereta mini, serta sarana lain dengan menonjolkan suasana dan sejuknya alam pedesaan. Taman yang luasnya kurang dari 3.000 meter persegi ini nantinya akan dilengkapi berbagai kegiatan yang bersifat tradisional. Rencananya kegiatan tersebut digelar setiap 2 bulan sekali sebagai sarana edukasi dan religi. Buat Sobat Traveler yang penasaran sama 8 tempat wisata hits yang saya rangkum menjadi satu video ini, seperti biasa ya, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Tempat wisata hits berikutnya yaitu adalah Pagubugan Melung yang beralamat di Dusun 1 Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wisata Pagubugan Melung cocok untuk dikunjungi segala kategori usia, terutama direkomendasikan sebagai tempat liburan bareng keluarga. Suasana sekitar terasa tenang dan nyaman, bisa membuat betah berlama-lama di lokasi wisata. Terlebih lagi, kehadiran kolam renang sebagai fasilitas utama yang asik untuk dinikmati keseruannya. Untuk harga tiket masuk Pagubugan Melung ini, dikenai biaya Rp10.000. Wah, murah banget ya Sobat Traveler.
Dengan harga tiket segitu, kita bisa menikmati keindahan alam yang sungguh luar biasa indah, dan juga bisa sambil berenang di sini. Pokoknya tempat ini tuh sangat wajib untuk dikunjungi bersama keluarga tercinta, bersama bestie, dan bersama pasangan tentunya ya Sobat Traveler. Di tempat ini Sobat Traveler juga bisa camping ground. Nanti informasi lebih lanjutnya lagi ada di kolom deskripsi ya Sobat Traveler. Kita lanjut lagi ke tempat wisata hits berikutnya, yaitu adalah Dedamaran yang beralamat di Dusun 3 Berubahan Kemutuklor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dedamaran adalah wisata dengan konsep hutan keluarga. Ada berbagai tawaran jenis wisatanya. Dedamaran memiliki luas 3,5 hektar. Di sini ada tempat santai, playground, camping ground, jogging track, dan camper van. Untuk harga tiket masuknya hanya Rp10.000, sedangkan untuk camping van Rp20.000 dan camper van juga Rp20.000. Tempat wisata hits berikutnya yaitu adalah Curug Orak-arik yang beralamat di Dusun 2 Kemutuk Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang istimewa dari Curug Orak-arik ini adalah berasal dari ketinggiannya dan gampang dijangkau bersama dengan jalur kaki. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Tempat wisata hits berikutnya yaitu adalah Alun-Alun Purwokerto. Gak abdul rasanya bila gak menyebut nama Alun-Alun Purwokerto ini sebagai tempat wisata yang hits ya. Karena Alun-Alun Purwokerto yang sekarang ini mempunyai wajah baru yang tentunya sangat wajib untuk dikunjungi. Karena menurut saya sangat keren tempatnya sekarang ya. Di tempat ini kita juga bisa duduk-duduk santai di pagi hari atau sore hari atau juga malam hari. Dan di tempat ini tentunya sangat banyak spot foto yang keren ya. Jadi pokoknya tempat ini tuh sangat wajib untuk dikunjungi deh buat Sobat Traveler yang ingin apa ya, wisata di taman terbuka hijau ya, Alun-Alun Kota Purwokerto ini sangat wajib untuk dikunjungi. Dan itu adalah 8 tempat wisata hits yang ada di Purwokerto ya Sobat Traveler. Nanti untuk part keduanya seperti biasa, kalau yang nonton banyak, yang like banyak, nanti insya Allah saya akan bikin part keduanya. Soalnya masih banyak banget tempat-tempat wisata hits yang ada di area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Dan untuk Sobat Traveler yang penasaran sama video lengkapnya, nanti linknya ada di kolom deskripsi semua ya Sobat Traveler. Oke Sobat Traveler, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk menjadi referensi bila nantinya Sobat Traveler ingin berkunjung ke tempat ini. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa saya yang salah, ada informasi yang salah, dan menyinggung pihak-pihak tertentu. Nantikan video-video saya selanjutnya di tempat wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mari kita majukan bersama wisata dan kuliner, khususnya area Purwokerto, Banyumas, dan sekitarnya di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya, Bang Deka.